hingga pasangan suami istri Pratama Arhan dan Anji Hersa selalu sukses membuat netizen gemas. Seperti dalam live Anji Jabar baru ini, Arhan sendiri diketahui sedang dirawat di rumah sakit. Meski begitu, Anji Jawa tidak mengungkapkan sakit yang diderita sang suami. Namun Arhan sepertinya sudah mulai membaik, terlihat saat Anji Jasa live dalam akun Instagramnya. Anji Jawa terlihat berbaring di ranjang yang sama dengan Arhan, yang kali itu masih mengenakan pakaian pasien. Anji Jawa mencoba menghibur sang suami yang masih dalam keadaan sakit. Mereka membicarakan hal-hal random. Sampai ketika Anji Jawa terlihat membahas soal beberapa fans Arhan yang selalu menyebut dirinya sebagai istri online. Anji Jawa dengan nada cemburu dan melarang suaminya berbicara. "Siapa istri-istri online kamu? Apa?" ungkapnya. Seakan tidak ingin membahas lebih jauh, Arhan tiba-tiba membicarakan soal tanggal pernikahan mereka. "Kamu udah lihat belum? Nanti 8 Agustus." "Apa 8 Agustus?" tanya Anji Jawa keheranan. Arhan buru-buru meralat perkataannya. Namun lagi dan lagi dia salah menyebut tanggal pernikahan yang membuat Anji Jawa terlihat sedikit kesal. 22 Agustus? "Enggak lah, bener lah," ngata Arhan ngotot banget. Anji Jawa masih sabar menunggu sang suami mengingat tanggal yang benar. 22 Agustus? Dia lagi. Arhan yang sadar kalau dirinya salah menyebut tanggal langsung memberikan penjelasan kepada sang istri. "Salah mulu ah kamu ini, 8 tuh bulan sayang," ungkap Arhan. Melihat suaminya panik, Anji Jawa lantas menggoda Arhan. "Ih parah banget, gak apal. Kamu bilang 8 terus 22, ih parah banget. Apa kamu tadi bilang 8 sama 22 lu?" Demi meyakinkan sang istri, Arhan sembari ingin membuat sebuah tato di dadanya bertuliskan tanggal pernikahan mereka. "Ntar aku tato di dadaku." Anji Jawa langsung menyuruh Arhan untuk mengurangi niatnya punya tato. "Gak boleh tato lu," ungkap Anji Jawa. "Bukan Anji Jawa namanya kalau tidak lanjut menjahili sang suami." Dia lantas menanyakan Arhan menikah dengan siapa di tanggal yang disebutkan tadi. "Kamu tadi bilang 8 terus 22, aku tungguin sampai benar. Kamu nikah sama siapa sih tanggal 22 dan tanggal 8 nikah sama siapa?" Arhan lalu mengatakan jika di tanggal tersebut dalam masa-masa dia berjuang untuk mendapatkan hati sang istri sepenuhnya.